Kamu sudah lihat mainanku? Aku membuatnya sendiri. Keren sekali, kan? Kamu belum lihat mainanku, kan? Mereka menggemaskan. Oh, enggak! Hahaha, kalian tertangkap. Room trick. Apa yang kamu lakukan? Tolong kami. Kita harus bagaimana? Kalian gak akan bisa menolong mereka. Hahaha. Sekarang mereka menjadi mainanku. Hah? Apa yang terjadi? Dia mengecilkan tubuh kita juga. Dadah! Lihat, ada pintu keluar. Kita punya kesempatan kabur. Oh enggak, pintunya terkunci. Apa itu? Lihat, pintunya akan terbuka kalau kita membangun rumah mungil. Bagaimana caranya? Apa itu, Kane? Ini untuk kalian. Jangan merasa bosan. Wow, itu rumahnya. Apa ada yang lainnya? Daftar cek. Oh, sekarang baru masuk akal. Semoga beruntung. Aku yakin kita bisa membangun rumahnya. Iya, dan ini pasti materialnya. Keren, ada cat juga. Aku akan potong bagiannya. Dan aku akan mengecatnya. Kita juga jangan diam saja. Ayo beraksi. Kita mulai dari mana? Dari dinding. Bagus. Ayo cat dindingnya. Mengecat dengan cat semprot lebih mudah. Rumah kita akan paling terang. Ini cantik kan? Sudah jadi. Tada! Lumayan juga. Aku juga punya ide. Room trick beku. Ayo lihat hasilnya. Dan sekarang... Tunggu dulu. Olaf, ada apa ini? Jangan merusak tongkatnya. Ambil ini. Oh, kamu benar. Ini lebih cepat. Baiklah, ayo mulai. Ayo dicat dengan kecepatan penuh. Warna yang sangat lembut. Aku suka. Bagus, Elsa. Warnanya juga cantik. Berikutnya lakukan apa lagi ya? Bagaimana dengan atap? Akan kudekorasi agar seperti sirkus. Kain mana yang harus kupilih? Oh, kalau pilih keduanya? Tepat sekali. Ini mesin jahitnya. Ayo sekarang jahit kainnya. Selesai. Wow, bagus sekali. Seperti di sirkus. Ini belum mirip. Kita juga butuh bendera. Phew, ada berapa banyak benderanya? Biar aku bantu ya. Lihat, lebih mudah dengan cara seperti ini. Terima kasih banyak ya. Sekarang pasang semuanya dan kencangkan dengan stapler. Menakjubkan. Ayo pasang bendera. Ini? Oh, aku suka. Elsa, lihat yang kutemukan. Ini bisa bermanfaat. Bagus. Ayo potong bagian yang diperlukan dari busa ini. Keren. Room trick. Seperti untaian tetesan es. Tambah lagi. Inilah yang kita butuhkan. Sekarang dekorasi atapnya. Taburkan saljunya. Wow, hasilnya lebih baik dari yang kubayangkan. Bagus. Lihat, aku membuat malaikat. Seperti anak kecil saja. Ayo bermain bola salju. Atapnya sudah jadi. Aku nggak suka pintu ini, tapi akan diperbaiki. Voila! Ayo buat garisnya. Ini dia. Aha, sekarang potong bagian yang nggak diperlukan. Pisau kertas ini bisa membantu. Jangan melukai tanganmu. Jadi, bagaimana? Ini sempurna. Ini kuas roll spesialku. Ayo cat rangkanya. Selesai. Ayo kita dekorasi pintunya. Sepertinya ini bagus. Iya. Tampak bagus. Phew. Oh, aku melupakan soal ini. Hey, topi. Sekarang lebih mudah. Dan sekarang, ayo. Aku akan mengubahmu menjadi bubuk. Nggak ada yang bisa lolos dari tongkatku ini. Kamu sulit dihadapi. Wow, lampu hias yang cantik. Bahkan dapat uang kembali. Si kecil akan suka. Hai, Ibu.
Ini untukmu. Cantik sekali, kan? Oh iya, terima kasih, Bu. Ibu pakaikan ya. Oh wow, apa itu emas? Keren sekali. Terima kasih, Bu. Ibu tidak akan mengganggu. Ibu akan masuk ke rumah mungil. Bagus, kita akan punya pintu tirai paling cantik. Ayo pasang. Aku berhasil. Langkah berikutnya selesai. Keren. Wow, ini bagus. Aku suka. Ini terlihat sangat indah. Oh, aku menyimpan ini untukmu. Oh, wow, terima kasih. Semoga beruntung. Ayo mulai menandai garis yang ada. Selesai. Lanjutkan memotong. Untaian tetesan es. Ini nggak semudah yang kukira. Olah, apa itu? Uluran tangan. Maksudku, gergaji. Terima kasih ya. Sekarang serahkan padaku. Wow, lebih bagus daripada untaian tetesan es. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Kumohon jangan menggangguku. Bagus, drum trick. Wow, seperti istana es. Ayo coba pasang. Aduh, jangan jatuh di atasku. Kamu nggak apa-apa. Mungkin kamu perlu lem? Ambil ini. Terima kasih, Pomni. Aku bisa apa tanpamu? Oh, lemnya sudah habis. Oh, aku tahu. Bekukan saja, Trum. Apa? Sihirku menghilang. Sudah kuduga. Teman-teman, bantu aku ya. Sukai video ini agar kekuatanku kembali. Elsa butuh bantuan kalian. Cukup beberapa suka dan semuanya akan lancar. Oh iya, sekarang aku merasakannya. Aku bisa menciptakan zaman es. Sekarang nggak akan roboh lagi. Terima kasih, Pomni. Oh iya, kamu masih punya tirai yang cantik? Tidak ada, Elsa. Tapi bisa buat tirai baru. Ini bisa dipakai. Ini dia. Bagus. Mundurlah. Tunggu. Sekarang ayo ubah jadi tirai yang cantik. Ini berhasil. Wow, Pomni, kamu jenius. Sekarang pintu es kami sudah jadi. Apa aku ketinggalan sesuatu? Sang Raja meninggalkan ruangan. Wow, lihat yang kutemukan. Keren, tangkap. Wow, baiklah. Ayo bermain. Lihat aku. Wow, aku tahu caranya. Lihat. Sempurna. Tunggu, aku ada ide. Tepat sekali. Buat bingkai yang bagus dari benda ini. Kuharap berhasil. Kita perlu pistol lem tembak. Oleskan lem di hula hoop. Bagaimana sekarang? Berhasil? Trum, trum, trik. Dekorasi bingkainya. Lumayan. Siapkan kontak lensanya. Aha. Sekarang trum trik. Sudah jadi. Jendela matanya sudah jadi. Keren kan? Ayo centang perabotan lainnya. Elsa, tutup jendelanya. Dingin sekali. Iya, kamu benar. Kita juga perlu jendela. Phew, ini sempurna. Keren. Oh, aku ada ide. Kita juga bisa dekorasi dengan salju. Pasti akan cantik. Taburkan di sini dan di sini. Gak ada batasan untuk kesempurnaan. Ayo gambar pola es pada kaca ini. Semoga bagus. Cantik sekali. Baiklah, kita hampir selesaikan targetnya. Lalu apa? Oh, keren. Hey, apa itu? Bola? Apa ini milik kalian, anak-anak? Menyenangkan sekali. Hei, hentikan. Dasar anak-anak. Tunggu sebentar. Aku ada ide. Hei, anak-anak. Lemparkan bolanya. Ini dia, Bu. Ayo, cepat. Iya, lagi. Baiklah, tangkap. Aha, seperti itu. Mudah. Ayo, Pomni. Kamu pasti bisa. Kamu suka rumah kita? Sekarang jadi seperti pajangan dinding. Trum trik. Ini lumayan. Dindingnya jadi. Luar biasa. Aku harus menyusulnya. Lipat kertas beberapa kali, lalu gunting. Sekarang kita punya kepingan salju. Hati-hati menggambar stensilnya. Lumayan juga. Hei, Pomni, bisa bantu? Tentu, kawan. Minggirlah.
Kamu bisa melakukannya. Jangan ragu, aku pasti bisa. Ayo, Pomni. Haiya, berhasil. Ini cantik sekali. Kamu sudah bekerja hebat. Wow, kamu juga keren. Lagi, dengan senang hati, aku bisa lakukan ini. Wow, banyak sekali. Trum trik, kepingan salju ninja. Wow, usaha yang bagus. Terima kasih, aku tidak akan bisa tanpamu. Ayo periksa dindingnya. Luar biasa. Sekarang penunjuk arah angin. Oh, aku nggak sampai. Hampir berhasil. Oh, aku harus membantu Pomni. Trum trum trik. Apa ini? Terima kasih Elsa. Bukan masalah, minta bantuanku kapan saja. Sekarang aku bisa lakukan. Luar biasa, selesai. Terima kasih kawan, kamu banyak membantu. Tidak masalah. Aku boleh bergabung. Oh, kamu juga sudah siap? Aku mendaki Gunung Everest. Kamu pria yang sangat ekstrim. Oh, mereka dapatkan sebuah kejutan. Ibu, lihat. Aku buat sebuah tanda. Aku juga. Anak-anak pintar. Coba lihatlah. Ini akan jadi dekorasi utama. Aku berusaha keras. Sayang, kamu berbakat sekali. Ayo ke sana. Aku yang pertama. Ini menggemaskan. Sayang, aku suka. Lihat, ada yang harus kita lakukan. Kita butuh pagar. Kamu benar, kita masih harus membuat pagar. Aku ada ide. Waktunya bermain dengan serius. Aku akan membantumu. Hei, suara apa itu? Apa yang mereka lakukan? Hei, diamlah. Hei, kamu sudah lelah dengan hidupmu. Enggak, dia akan menangkap kita. Di mana yang satu lagi? Kamu dalam masalah. Kalau ingin melihat anak itu, maka kamu harus menjadi Pomni. Bawa aku kepadanya. Semoga berhasil. Dasar kejam. Hei, biarkan aku keluar. Hei. Oh, sekarang kamu ingin memerintahku? Tidak apa-apa, aku akan cari jalan keluar. Ini terkunci? Tunggu, apa ini? Sepertinya aku paham. Aku harus menjadi Pomni. Aku tidak mau kamu merasa bosan. Ini, ambil daftarnya. Oke, ayo kita coba. Bagus. Aku punya ide, trum trik. Dan ini saljunya. Tangkap. Apa maksudnya ya? Wow, Olaf. Hai Elsa, aku adalah pesulap, trum trik. Wow, kamu pesulap sungguhan. Apa isinya? Ayo kita buka. Kamu hanya perlu bersihkan wajahmu. Tunggu, buat cetakannya dulu ya. Trum trik. Sekarang ayo mulai prosedurnya. Hapus bintik-bintik dan alisnya. Sekarang bibirnya. Ayo kita coba. Wow, ini benar-benar lebih baik. Yang pertama sudah selesai. Bagaimana sekarang? Ayo cari tahu berikutnya. Bola salju. Aneh sekali. Oh, aku tahu. Kita akan menyedotnya. Tanda suka. Teman-teman, sukai video ini untuk membuka tantangan berikutnya. Wow, kerja yang bagus. Sekarang ubah warna mata. Pilih warna dari palet. Aku pilih merah. Oh, lumayan. Tapi pilih yang lebih bagus. Sekarang sudah sempurna. Sudah seperti Pomni. Aku siap untuk misi berikutnya. Di mana bola saljuku? Trum trik. Oh, riasan wajah. Aku bisa melakukannya. Lihat yang aku punya. Oh, astaga. Semuanya membeku. Aku harus bagaimana? Pasti ada sesuatu yang bisa berguna. Wow, kotak kecantikan seharga 1000 poin. Bisa kumanfaatkan. Wow, ini berat.
Oh, apa yang sedang terjadi? Hei, minggirlah. Wow, kerja bagus. Berhasil. Sekarang bisa aku lanjutkan. Terima kasih, Olaf. Ayo mulai dengan eyeliner. Berkilau sekali. Gunakan sedikit garis mata untuk mempertegas bulu mata dan kontur, perona pipi, dan bibir. Aku suka. Ayo lanjutkan. Misi berikutnya, gaya rambut. Hei, kamu sedang apa? Ini sakit. Oh, maafkan aku ya. Kamu nggak apa-apa? Aku sangat lelah. Hah, tadi itu apa? Di mana selnya? Oh, ya ampun. Diamlah di sini. Hei, siapa yang mematikan lampunya? Itu silinder ajaib bisa untuk menata rambutmu. Oke. Kamu sudah siap? Trum, trum, trik. Bagaimana? Wow, kamu memang pesulap sungguhan, Olaf. Dan ini untukmu. Wow, aku sangat cantik. Hagi, waktunya mengunjungi teman kita. Hei, kamu siapa? Aku Hagi. Senang bertemu denganmu. Hei, apa itu? Ini sasaran kita, kamu ingat? Urus dia. Jangan, aku mohon. Sudah terlambat. Wow. Oh, gawat, aku mengacaukannya. Kena kamu. Kamu tidak bisa melukai Elsa. Rasakan. Hentikan, Olaf. Jangan, aku mohon. Kamu bisa melukainya. Kamu sangat beruntung. Terima kasih, pahlawanku. Dan kamu... Wow. Memalukan. Jangan beritahu orang lain. Itu sangat lucu. Aku bisa pakai ini. Apa yang bisa aku buat? Oh iya, benar. Aku butuh kostum. Aku akan gunakan topinya. Trum, trum, trik. Kostumnya sudah jadi. Ini sangat cantik. Dan cocok sekali untukku. Masih ada lagi. Senapan yang sangat keren. Apa ini sarung tangan? Aku bisa pakai itu. Hei, apa ini? Lubang saluran air. Kira-kira ada apa di sana? Ini kesempatanku untuk pergi. Aku sudah siap. Aku butuh pelampung lengan. Wah, kekuatan penuh. Lancang sekali kamu. Jangan coba-coba ya. Hei, ini yang aku butuhkan. Keren. Aku akan mencobanya. Tidak secepat itu. Ini akan menghentikanmu. Wow, kenapa ada di sini? Astaga, aku nggak akan bisa keluar. Hahaha, kamu suka yang ini? Apa ini? Tanganku tidak bisa dipisahkan. Aku harus menyingkirkannya. Oh, wow, sarung tangannya. Oh, enggak. Kamu nggak bisa lolos dari ini. Sekarang dia semakin mirip dengan Pomni. Wow, tinggal sedikit lagi. Awas ya. Ini adalah bom. Tangkap. Hei. Aku tidak membutuhkannya. Apa maksudmu? Aduh, panas. Kamu boleh simpan. Oh, gawat. Ini akan meledak. Aku harus menutupinya. Cepat. Bukan yang ini. Kita harus sembunyi. Mengerikan sekali. Jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Enggak. Bagaimana denganmu? Pria keren tidak memandang ledakan. Wow, keren sekali. Permainan mereka sudah selesai. Oh ya ampun. Oh Olaf, kamu masih hidup? Tentu saja, bukan masalah. Oh
Olaf, kamu pahlawanku. Jangan buat aku takut begitu ya. Dan kamu, Kane, kamu akan terima balasan setimpal. Oh, mataku. Rasakan balas dendamku. Oke, kamu dalam masalah. Aku tidak bisa melihat. Di mana obatku? Phew, jauh lebih baik. Camilan bisa mengurangi stres ini. Kemarilah, tongkat. Trum, trum, tring. Luar biasa, donat kesukaanku. Camilan yang sangat lezat. Sesuatu terselip. Sekarang aku bisa menonton TV. Wow, apa itu? Sudah cukup. Hey, aku punya sesuatu yang akan disukai semuanya. Mahkota Pomni. Itu ada di dalam daftar. Sekarang juga hubungi aku. Hanya tersisa satu. Aku harus mendapatkannya. Kamu dengar aku? Siapa itu? Oh, kamu nggak akan mendapatkannya. Jahat sekali. Aku akan membalasmu. Bagaimana kalau dikombinasikan? Bagaimana kamu bisa ke sini? Ini dia. Jangan disentuh. Kamu dalam masalah sekarang. Hei, tenanglah. Kemarilah. Tunggu sebentar. Dan kami kembali lagi. Kenapa kamu malah bersantai? Jangan cari masalah denganku. Mahkotanya jadi milikku. Cantik sekali. Saatnya pergi dari sini. Wow, aku berhasil. Dan apa itu? Aku bisa membuat sesuatu dari ini. Oke. Hiasi dengan bebatuan dan kerahnya sudah siap. Tapi kamu tahu? Menakjubkan. Aku akan pakai alat mata-mataku. Dia tidak akan tahu. Ambil hadiahnya. Wow, cantik sekali. Aku suka. Kita akan hiasi keraknya. Oleskan lem tembak. Ini cantik. Hahaha. Sekarang kamu dalam pengaruhku. Wow, cantik sekali. Palu ini keren. Saatnya menuntaskan misi terakhir. Kamu sudah siap, Trum Trik? Sepatu yang terakhir. Iya, sepatu catsku memang gak cocok. Sekarang bagaimana? Oh, apa kamu bisa melewati yang ini? Dia sudah selesaikan semuanya. Kamu tidak boleh keluar. Aku membencimu. Kemarilah, Hagi. Bos, kenapa marah-marah? Tunggu. Cepat, urus dia. Enggak, aku enggak mau, bos. Sudah cukup. Berani sekali kamu menolakku. Oh. Aku bilang, habisi dia. Oh. Kembalilah ke sini. Kane, apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu aku. Dasar liliput. Kamu tidak bisa sembunyi dariku. Ini pasti akan seru. Aku menemukanmu. Sekarang rasakan ini. Tunggu sebentar. Kamu sedang apa di sini? Oh, kamu tidak punya tiket. Bagaimana dia melakukannya? Jangan ganggu aku. Apa kamu ingin menjadi penjahat? Aku bisa melakukannya. Aku akan menemukanmu. Pasti di sini. Tidak ada yang bisa sembunyi dari alat pendeteksiku. Astaga, mungkin ini bisa membantu. Aku akan sembunyi di dalam TV. Oke, sekarang ini aku harus berbaur. Ah, apa? Anak perempuan. Aku harus cepat. Oh, aku Michelangelo. Siapa yang menyalakan TV? Kawabanga. Aku tidak percaya ini. Rasakan. Aduh, aku tidak tahu kalau itu TV tiga dimensi. Trum trik,
aku jadi Ladybug. Aku suka. Hey, ada apa dengan TV ini? Siapa di situ? Oh, gawat. Dia tahu. Baiklah, percobaan bagus. Tapi aku yang pilih acaranya. Tunggu, aku melihat anak itu. Dia di sana. Kalau begitu, aku akan menundanya. Ikut aku, ayo cepat. Dia ada di mana? Tidak ada siapapun di sini. Ups, sepertinya dia pergi. Aku punya ide. Aku ambil resiko. Hey, Kane, kamu menjatuhkannya. Aku harus cepat. Bagus. Hey, Kane. Kena kamu. Oh, sepertinya dia ke arah situ. Oh, begitu ya. Harusnya aku tahu itu. Ayo ke sana, cepat. Kamu saja duluan. Jangan yang ini. Kane, aku harus bagaimana? Hahaha, pertunjukan yang hebat. Dah. Hai, ayo kita berkenalan. Aku Pomni. Kamu tidak bersahabat. Oh, benarkah? Oke, aku akan menyingkirkanmu. Di mana tombolnya? Tidak. Akhirnya, kukira aku dalam masalah. Dia keras kepala. Keluarkan aku. Aku harus pergi. Aku ada di sini. Hai, gadis kecil. Bagaimana aku bisa keluar? Aku sudah di sini. Sini aku bantu. Keluarlah. Aku terjebak. Aku harus apa? Ini gawat. Oh, aku punya ide. Tunggu sebentar. Hei, hati-hati. Oh, maaf. Apa aku boleh pinjam ini? Jangan pernah berani menyentuhnya. Room trick. Hey, ada apa ini? Hahaha, kamu mau senapan itu? Ayo, kita adu kekuatan. Nggak masalah. Room trick. Baiklah. Hey, kenapa? Hahaha, belum ada yang bisa mencapai nilai 1000. Tunggu. Wuhuu, berhasil. Aku menang. Senapan ini jadi milikku. Tunggu sebentar. Ini tidak membantu. Selamatkan aku. Oke, coba aku lihat. Tundukkan kepalamu. Room 3. Menonton film sedih sambil makan popcorn. Oh, dia lagi. Hari ini kita akan menonton apa? Ah, kebakaran. Ini panas. Teman-teman, tolong aku. Sukai video ini untuk menyelamatkanku. Aku mohon bantuan kalian. Oh iya, aku bisa berlama-lama menonton kebakaran. Ayo, tambah keterangannya. Oh iya, ini luar biasa. Teman-teman, cepatlah atau tempat ini bisa terbakar. Ayolah, sukai video ini. Wow, kalian luar biasa. Terima kasih. Aku selamat. Hei, ini nggak mungkin. Ayo, kembalilah. Hei, jangan yang ini. What? Dia di sini lagi. Topengku. Ups. Jax, hei nak. Aku butuh bantuannya. Kesabaranku sudah habis. Kita akan matikan TV-nya. Hei, Kane, mau berdansa? Berdirilah, waktunya bergerak. Ayo mulai dengan tango. Dan kenapa kamu malah ingin berdansa? Menurutmu harus ada alasan untuk ini? Kepalaku benar-benar pusing. Nanti juga hilang. Lanjutkan. Aduh, kakiku. Kamu tidak usah jahat. Di mana remote kontrolnya? Apakah di sini? Ah, ini tikus. Apa ini? Oh, ini lipstik. Aku punya warna yang sama. Kita punya selera yang sama. Aku mulai menyukai ini. Di mana dia menyimpannya? Hei, apa ini? Oh, ini berlebihan. Di mana kamu mendapatkan ini? Kembalikan. Wow. Dengar ya. Room trick, waktunya latihan. Hei, kamu, yang ini juga untukmu. Jadilah anak baik. Hei, kamu nggak apa-apa? Aku akan mengurusnya. Oke, Hagi. Jadi kuda yang baik. Silakan, mulai.
Wow, ruangannya sempit. Oke, ayo Hagi, kamu pasti bisa. Hati-hati saat berbelok. Tenang saja, ini mudah bagiku. Tapi bagiku tidak. Ini terlalu cepat. Ah. Sepertinya aku nggak cocok main rodeo. Aku juga. Kamu benar-benar berhasil. Kamu meragukanku? Oh, kamu sangat baik. Mau lagi? Kamu mau permen ini? Oh, kamu baik sekali. Tangkap. Sudah cukup. Oke. Oh, Jax. Aku kedatangan tamu, tidak bisa disingkirkan. Jangan pernah berharap. Tolong aku. Berikan aku waktu. Hey, Glowings, kamu nggak bisa menangkapku. Apa kamu mau adu banteng? Kamu nggak akan menang. Kamu akan membayar ini. Awas kamu. Hah? Aku benar kan? Tidak benar. Oh, jahat sekali. Temani saja temanmu. Apa yang kamu lakukan? Wow, kamu luar biasa. Ayo pergi. Kerja bagus. Ambillah jubah tembus pandang ini. Kamu mau mencobanya? Apakah berfungsi? Terima kasih, Jax. Aku membutuhkannya. Wow, kamu transparan ya. Dah. Apa? Dia langsung kabur? Baiklah. Kemana semua orang itu pergi? Mungkin anak itu ada di sini. Hei, aroma apa ini? Hah? Hei, siapa itu? Semoga aku tidak ketahuan. Jangan membuat suara. Aku akan menemukanmu. Siapakah anak yang baik? Aku suka donat. Makanan manis kesukaanku. Ini yang terbaik. Hei, di mana toiletnya? Dokter bilang aku nggak boleh makan makanan manis. Oh, ini akan menyelamatkanku. Room trick. Fiuh, hampir ketahuan. Aku harus pergi secepatnya. Oh, sepertinya aku tahu kelemahannya. Ini bisa membantu. Aku harus bersiap. Keluarlah, Kane. Aku menantangmu bertarung. Aku sudah lama menantikan ini. Nah, terimalah tantangannya. Fiuh, rasanya lega sekali. Aku berhenti di mana ya? Tommy. Ayo bertarung. Dengan senang hati. Pertahankan dirimu. Aku sudah siap. Jangan pikir ini akan mudah. Oh, kamu tidak akan menang. Kamu rasakan ini. Hei, jangan permen. Jangan macam-macam denganku lagi. Aku akan ambil ini. Saatnya mencari anak itu lagi. Trum trik. Woohoo, terima kasih. Sayang, hai. Kita harus pergi. Woohoo, aku kembali ke dunia bawah laut. Ayo kemari. Tidak secepat itu. Tidak akan kubiarkan. Trum trik. Kalian tidak akan bertemu lagi. Sayang. Lupakan tentang dia. Pertunjukan baru sudah menunggumu. Ayo cepat. Ini, temui mereka. Oh, bergabunglah dengan kami. Apa itu kamu? Oke. Hai semuanya, selamat datang di sirkus digital kami. Ayo. Hadirin sekalian, jangan lewatkan kesempatannya. Aku sudah lama menunggu untuk kesini. Tiketnya, masuklah. Wah, wah, wah. Kamu nggak boleh masuk. Tapi aku punya tiket. Kenapa? Kamu nggak bisa baca? Kutu buku dilarang. Ini nggak adil. Hei, apa itu? Hai sayang, ayo bermain. Bagaimana caranya? Kamu perlu joystick. Bagus. Ayo dicoba. Tapi apa yang harus kutekan? Wow. Hai sayang, selamat datang. Kamu suka tempat ini? Kenapa aku di sini? Kami hampir sampai di sirkus, tapi kami butuh kamu untuk buka pintu. Benarkah yang ada di belakang itu sirkus? Begini, kami nggak bisa melakukannya. Kami perlu bantuanmu. Tolong bantu kami. Baiklah, room trick. Nggak bisa, kalian nggak diizinkan masuk. Lari. Wah, wah, wah. Siapa yang kulihat di sini? Sudah kubilang kalian nggak boleh masuk. Kita harus bagaimana? Jangan bersuara. Ragata, sudah aku peringatkan, bukan? Ayo, tunjukkan yang sudah dilatih. Tarian Ragata yang mempesona dan luar biasa. Terserah kamu saja, Kane. Aku siap menari sepanjang hari. Oops. Ah,
kesalahan aku, bos. Akan kuperbaiki. Sudah cukup. Pomni, ayo. Berikan pertunjukan yang nyata. Iya, Pak. Aduh, lenganku. Kamu akan dibuang ke tempat sampah. Tolong jangan lakukan. Ini penampilan terakhirmu, Pomni. Hei, hentikan. Dia sudah kesakitan. Apa? Kamu siapa? Beraninya bilang begitu padaku. Kamu nggak berhak melakukan ini pada mereka. Mereka bukan mainanmu. Biarkan mereka pergi. Wah, aku punya ide cemerlang. Kamu sekarang anggota baru sirkus digital. Room Trick. Hei. Kamu menggantikan Pomni. Sepakat. Tunggu sebentar. Para gadis, ini kejutan lagi. Lihat, Room Trick. Ayo cepat. Tadi itu apa? Hei kalian, jangan biarkan Tuan menunggu. Lari! Ah! Sudah lama aku nggak kesini. Apa yang terjadi? Hei kalian, mau pergi kemana? Pomni, ayo cepat. Tunggu sebentar. Aku harus membereskan ini. Pergi dariku. Pomni, oh siapa itu? Hai para gadis. Hati-hati, Glowings di sini. Apa maksudmu? Kamu bukan apa-apa, Jax. Kami akan membereskanmu. Jangan aku, tolong. Berhenti. Tinggalkan dia atau semua akan lebih buruk. Ayo kita pergi. Aku nggak bisa melakukannya. Biar ku bantu. Tunggu dulu. Akan ku selamatkan. Kamu cari masalah, Jax. Menjauhlah dari teman-temanku. Nah, begitu. Kita harus menangkapnya. Lompat. Merunduk. Lihat mereka. Sangat cocok seperti puzzle. Ambil ini. Ini mungkin berguna. Bagus. Aku ada ide. Ayo jahit semuanya. Sekarang kita mulai. Kita sambung bagian yang dijahit. Dan tambahkan tali, lalu gesper. Room Trick. Roknya sudah siap. Lengket sekali. Sayang, ini cocok untukmu. Wow. Kamu tampak keren. Tunggu aku. Aku sudah nggak tahan lagi. Kalian nggak akan mengganggu kami. Lihat, kita di luar lagi. Oh, enggak. Bagaimana dengan anak itu? Semoga dia baik-baik aja. Ayo cepat, jangan buang-buang waktu. Ini adalah ruang kendali. Coba lihat itu. Selamat datang di rumah barumu. Buatlah dirimu nyaman. Itu aku. Oh, kalian dasar gadis nakal. Ah, dia menemukan kita. Ragata, ayo cepat. Dia ada di mana-mana. Ayo kita kembali. Yuh, hampir saja. Kejutan. Kalian gak bisa kabur. Ragata, jadilah gadis baik. Kamu mau kemana? Pomni, kita sudah terhubung. Tolong jangan ini. Bagus. Sekarang ayo bermain. Ini koneksi sempurna. Narilah untukku. Oh enggak, dia lakukan lagi. Lepaskan. Aku suka ini. Aduh, ini enggak bagus. Baiklah, bersenang-senanglah. Kamu enggak apa-apa? Oh, aku mencari kalian. Lihat yang aku dapat. Ayo ulangi trik kita. Ragata, kamu yang pertama. Aku nggak mau melakukan ini. Akan kucoba. Semuanya sudah siap. Kamu akan suka. Gergaji mesin lebih efektif. Jax, tolong jangan. Aku mohon padamu. Tangkap mereka. Jax. Akan kubereskan mereka. Dan ini triknya. Kamu sedang apa? Kasihan Ragata. Tada. Kalian dalam masalah. Menurutku enggak. Pergilah ke tempat sampah. Nikmati penerbangan kalian. Wow, aku sangat tinggi. Sudah kubilang itu akan keren. Bagaimana? Satu-satunya temanku, aku akan rindu. Jangan lakukan itu lagi. Apa? Kenapa kamu kabur? Baiklah, kita akan perbaiki semuanya. Lakban pasti bisa berhasil. Dia akan menjadi seperti baru. Benarkah? Aku sudah boleh bangun? Room Trick, aku mulai khawatir. Kamu kembali. Gak usah khawatir, aku profesional. Ragata, kamu siap? Ayo kembali ke dalam. Apa itu? Lihat yang aku temukan. Ayo lanjutkan latihannya. Apa yang akan kita latih? Tunggu, akan kutunjukkan ini. Masukkan kepala ke mulut monster dan kita garuk hidungnya. Hatch you. Phew, aku berhasil. Sekarang kalian coba.
kamu saja duluan. Baiklah, di mana hidungnya? Kalian suka video baru kami? Pastikan untuk menyukai dan berlangganan, lalu klik belnya. Sampai jumpa lagi!